di belakang itu orang-orang itu semua dan aku sering banget bekerja sama orang-orang dan ceritanya juga aku sangat kompon dan bagus dari satu dan yang sesuatu yang sangat baru itu betul-betul bisa kalau Mas Rukman tadi boleh diceritain apa alasannya? Apa selain ditawarin emang langsung sama Mas Ron gitu? Apakah basically kalau aku melihat cerita tuh pas film itu pasti ceritanya itu dua karakternya. Buat aku terus ya of course kita bekerja sama dengan siapa? Kalau dari awal ketemu Rob Ron aku emang udah pernah kerja sama bahkan waktu dia pertama kali jadi sutradara dia first filmnya itu aku yang main. Dia hat-trick jadi sama Rocko aku udah terlalu lama kalau diceritain tentang ini segala macam aku langsung ini menarik banget ya karena kalau kita ngomongin Indonesia kita pernah yang kita bikin horror tapi bicaranya dari sisi pandang Katolik apalagi karakternya Rocko Exorcist menarik banget sih terus kerja sama sama Jerome aku tuh selalu kerja sama lama banget, jadi gue dia muncul lagi untuk main film. Dan yang menarik lagi, aku seneng banget bisa main sama Lea, Mariel yang sebelumnya aku belum pernah. Dari mereka justru aku juga banyak ikut, banyak belajar. Nah itu yang selalu menarik buat aku sebuah film, di mana abis syuting film itu kita punya sesuatu yang baru lagi. Kalau Jerome, kan karena sebagai orang Katolik gitu ya, tapi tadi kan juga kayak harus banyak belajar gitu. Ada hal sesuatu yang secara kepercayaan gitu kayak wow gila ternyata complicated juga ya agama gue atau misalnya kayak ada sesuatu baru gitu yang insight yang mungkin tentang kepercayaan kamu sendiri. Ya pasti jadi kayak banyak belajar hal-hal baru yang akhirnya aku nggak tahu sama sekali dari rumah-rumahnya dari betapa terstrukturnya gereja itu sebenarnya. Jadi aku perlu belajar lagi tentang itu sesuatu yang berangkat dari karena mungkin kalau nggak ada film ini mungkin aku nggak akan belajar sedalam ini. Sebelumnya kalian emang tertarik atau tahu soal exorcism itu kalau atau hanya dari secara, film aja? Secara general tahu ya. Karena kan maksudnya seperti Rob Ron, aku juga tunggu dengan film Exorcist waktu itu yang buat aku tuh film yang kalau di bayangan tuh Exorcist tuh sampai kayak begini ya. Tapi kan kita nggak pernah temuin di film Indonesia. Sedangkan di luar memang banyak. Tentang pastoral, tentang exorcism. Nah buat aku ini jadi sesuatu yang sangat menarik banget untuk coba aku selami gitu. Terlepas memang aku bukan Katolik, Kristen, Protestan. Tapi kan basically-nya, basic-nya sama sebenarnya. Cuma masalah ritual dan sebagainya mungkin berbeda. Hal ini yang akhirnya membuka aku tentang banyak hal. Tentang bahwa, oke exorcism. Sebenarnya kayak tadi si Asyik Bicara atau Proposal. Baru paham juga ternyata 90% itu yang datang tidak semua melulu masalah kemasukan gitu. Tapi ternyata it's about mental health. Mana pernah tanya sama Romonya, kenapa sih terlalu banyak banget yang datang kan? Lucunya orang-orang di Indonesia terutama ya, tahu mereka itu lebih senang dibilang kemasukan dibanding kalau dia punya problem mental health, I don't know, mungkin. Jadi beneran harus banyak istirahat, banyak minum air putih, dan itu proses yang cukup melelahkan sih. Take-nya mungkin ada berapa kali gitu? Sebenarnya nggak terlalu banyak sih, yang paling banyak kan 4 kali atau 5 kali gitu. Berarti sebelumnya ada workshop juga ya? Iya, ada workshop. Itu berapa lama? Workshopnya bulan-bulan. Ada, tadi kan gue juga masih sih ada rekomendasi film dari Sukarela. Referensi filmnya itu yang gue ingat Emily Rose.
mungkin dari awal bisa dicari dulu kenapa akhirnya mau bermain di film ini gitu. Dari Aster kali ya. Kan katanya takut kena gue. Karena ceritanya bagus. Ceritanya itu out of the box banget. Gak cerita horror pada umumnya yang biasa kita nonton. Dan itu juga membuat saya pribadi ada satu yang baru yang mempelajari mengenai spiritual lah di luar energi yang ada di luar sana gitu. Ternyata itu membuat aku sekarang jadi berubah juga gitu dalam sehari-hari, karena ternyata yang paling besar ketika kita dalam menghadapi mereka itu adalah kita buka celah. Jadi mana celah itu? Itu simple, kita ada dendam dan kepahitan, itu juga sudah membuat mereka betah di dalam hati kita. Itu sih membuat aku, wah film ini harus banget sih aku ikutan bergabung di sini. Dan ketika pertama kali menawarkan ke saya pada saat datangnya horor, aku langsung gak main film horor mas, udah lama juga gak main film. Tapi ternyata ketika dia menjelaskan seperti apa cerita ini sebenarnya, gak usah mikir lama, aku bilang aku mau. Aku sama si Elson yang mana ceritanya fresh banget, pertama kali juga di Indonesia dan cerita soal horor Katolik ya. Dan aku juga sebagai orang Kristen juga seneng banget akhirnya ada nih film yang dari agama aku, jadi aku sangat tertarik. Kalau ini bukan film dari agama aku, tapi karena itu sih jadi sesuatu yang saya nggak tahu, jadi sekarang saya aku tertarik banget tertarik mas ya belum tertarik seperti itu sebagai salah satu banget beneran. Jadi gini, pernah dengar nggak, orang itu kemasukan, udah dikeluarin, gak lama dia kemasukan lagi. Banyak orang dulu jam orang gimana kita, oh rusuknya renggang ya, elas renggang apa kerokan kali ya. Ternyata kenapa dia masuk lagi, dan biasanya ketika setan itu udah dikeluarin, gak lama nanti masuk lagi, bahkan lebih banyak dari yang dikeluarin, sampai akhirnya gitu terus. Ternyata ada satu alasan besar yang membuat setan itu benar-benar keluar dan tidak akan masuk lagi. Cuma satu, bukan soal pendetanya atau kiainya, bukan. Ternyata cuma satu.